Halo bosku semua, balik lagi sama saya si Joyo Maru. Ya, di video kali ini saya mau ngasih tahu ke kalian apa sih enaknya punya kandang yang ukuran kayak gini, ya, ukuran gede kayak gini. Yuk tonton videonya sampai habis ya. Punya kandang gede itu ada enak ada nggak enaknya ya. Jadi sekarang saya bahas nggak enaknya dulu, oke? Oke, jadi nggak enaknya punya kandang sebesar ini adalah makan tempat ya. Jadi buat kalian yang maaf rumahnya mungkin nggak terlalu besar, kayaknya ukuran kandang sebesar ini tuh ngabisin tempat ya. Jadi emang disarankan yang pakai tempat ini, yang kandang ukuran besar ini adalah yang rumahnya cukup lah ya, agak sedang gitu, jadi nggak ngabisin tempat di rumah kalian. Nah, kalau ngebahas nggak enak ya, pasti ada enaknya ya. Jadi enaknya kalau pakai kandang ukuran kayak gini, kalian bisa naruh hamster lebih banyak dari biasanya. Atau kalian bisa beli sepasang dan nanti dia akan berkembang biak dengan sangat cepat ya, karena tempatnya yang luas. Selain itu juga kalian bisa menata sesuai keinginan kalian. Karena tempatnya yang luas, kalian bisa menyimpan banyak aksesoris di dalamnya. Di dalamnya bisa kalian masukin kamar mandi, jogging wheel, terus tempat makan, botol minum, jungkat-jungkit. Ya, banyak banget yang bisa kalian simpan di dalam kandang sebesar ini. Dan hamster pun pasti akan sangat leluasa sekali untuk sana kemari ya. Nah, buat kalian yang jualan bisa juga manfaatin tempat kayak gini untuk menyimpan hamster yang kalian jual. Nah, kalau untuk jenis sirian mungkin yang usia 1 sampai 2 bulan di sini bisa ditempatkan sampai 30 sampai 40 ekor mungkin yang di dalam sini ya. Nah, kalau untuk winter white, Campbell dan Roborowski ya bisa 50 lah ya di sini di dalam tempat ini. Jadi satu tempat ini bisa sangat banyak ya menampung hamsternya. Ngomong-ngomong, kalau ada yang mau beli tempat ini saya jual ya, jadi kalian bisa kontak saya. Nomor kontak saya itu ada di deskripsi. Ini barang titipan orang, dan kalau misalnya kalian berminat, ini barangnya ada di saya sekarang ya. Jadi ada dua aja, ada dua unit. Kalian bisa kontak saya untuk harganya ya. Oke? Buat yang tinggal di Bogor, ini saya kirim gratis ya, gratis ongkir ya. Jadi harga barangnya sudah termasuk dengan ongkir. Jadi kalian udah tinggal tunggu di rumah aja. Gampang kan? Ya, jadi pakai kandang seukuran ini tuh sangat mantep lah ya buat kalian. Mungkin yang ada rencana beli kandang ya, kalau kandang jeruji itu harganya hampir setara dengan ini ya. Jadi kandang jeruji yang besar ya maksudnya ya. Jadi kalau kandang jeruji besar itu harganya hampir setara dengan ini. Jadi kalau saya saranin mendingan beli ini sih dibanding beli kandang jeruji mumpung masih ada. Oke? Oke bosku semua, makasih banyak nih udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe sekarang juga ya, karena masih banyak video tentang hamster yang bakal saya share di sini, dan mungkin ada video-video lain yang akan saya selipkan juga di video-video saya selanjutnya ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.